masih di Stephanie Voltaire dulu. Tahukah Anda bahwa ada satu hal yang paling besar, yang paling kuat yang ada di dalam kehidupan ini, yaitu adalah pikiran manusia. Sesaat lagi kita akan bermain tentang eksperimen sesuatu yang terbesar dan yang terakhir. Alasan Anda menunggu selama ini dari tadi, kami perlu 5-10 orang pria, hanya pria saja, untuk membantu kami berdua naik ke atas panggung. Karena ada sebuah, maaf, karena masing-masing untuk mereka nanti ada surprise luar biasa yang sudah disiapkan oleh Pak Zahir untuk Anda semua. 5-10 orang, siapa saja sekarang? Kalau ada hadiah betul, boleh mau? Naik, siapa aja? Ini dihitung dua langsung. Lagi 5-10, bebas, siapa saja, pria, hanya pria. Boleh maju. Silakan ke sana, kalau mas, silakan. Hanya pria, silakan menuju kursi-kursinya, silakan. Ada lagi? Terus, siapa lagi? Baru dua, satu, dua, tiga. Akan MC, silakan. Iya. Boleh, MC-nya siap. Ada lagi? Pak, boleh maju. Mohon maaf, ini tidak boleh untuk BOD. Lagi masih ada yang mau maju. Sebentar, yang suruh duduk siapa? Berdiri dulu. Sudah ada lagi. Tuh, Pak, dua kali loh disuruh maju. Mau maju dong? Iya. Yes, luar biasa sekali. Dan untuk ke 1, 2, 3, bentar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk ke 10 pria ini, silakan. MC ngapain? Gak apa. Gini, maju dulu mas. Penasaran, gak apa-apa. Mainan saya di-cut pak sama MC itu. Mas, namanya siapa sih belum kenal? Eko. Mas Eko tidur sekarang juga. Kita akan menghipnotis. Jadi yang punya rahasia nih, yang sebenarnya banyak rahasia, mau gak turun lagi. Kalau ada punya rahasia, istri berapa atau tadi malam ada yang mana dan tidak mau ketahuan, silakan meninggalkan panggung ini sekarang juga. Ponsel dan satu. Ini cari-cari dulu semua enggak. Duduk di sini. Ada WhatsApp dari Clara dan Stella. Jebakan Benten lah. Duduk di sini, duduk. Saya duduk, tetap. Silakan duduk lagi. Mau ikutan mau mas? Kalau ikutan ayo nggak apa-apa. Kalau enggak ya, kita nggak ada paksa. Pokoknya nggak mau dipaksa lah. Udah, ini gak ada paksaan loh, yang gak mau, monggo, silakan. Gimana? Itu tandanya kalau mereka semua masih mau, mereka adalah pria-pria yang jujur. Tepuk tangan untuk pria-pria yang jujur ini. Duduk mas, duduk, gak apa-apa, duduk, silakan. Dan ada satu bangku kosong di tengah, gak apa-apa, baik. Untuk Anda semua yang sudah duduk, dengarkan saya baik-baik. Saya ingin Anda semua untuk perbaiki posisi duduk Anda sekarang juga. Tempelkan seluruh punggung Anda pada sandaran kursi. Letakkan kedua tangan Anda di atas paha Anda. Tegakkan kepala Anda. Hazel, yang pakai jam tangan, pakai kacamata boleh dilepas, dikumpulkan ke tim kita. Tapi pakai topi boleh dilepas. Kacamata juga dilepas saja. Karena sesaat lagi Anda akan segera tiba di alam bawah sadar Anda seperti apa yang dialami oleh Mas Eko tadi. Untuk Anda semua, kalau sudah dengarkan saya baik-baik, saya ingin Anda semua untuk memejamkan mata Anda sekarang juga. Pejamkan mata Anda, tempatkan kedua tangan Anda di atas paha Anda, jangan paha orang lain. Pejamkan matanya sekarang, pejamkan matanya, semua pejamkan matanya sekarang. Dan dengarkan ucapan saya baik-baik. Sesaat lagi, Anda akan segera tiba di alam bawah sadar Anda. Sebuah dimensi di mana kesadaran warna cahaya serta gambar yang jelas akan ada pada dimensi ini. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lebih dalam lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dan mulai saat ini, dengarkan hanya apa yang saya dan Voltaire katakan. Untuk Anda semua, kecuali Anda yang saya sentuh. Kecuali Anda yang saya sentuh, buka mata Anda sekarang juga. Buka matanya. Voltaire. Buka matanya. Ya buka matanya. Tenang aja, belum mulai. Buka matanya, Pak. Tenang aja. Gak usah tegang. Tenang aja, buka matanya. Mas,
lihat ke satu titik yang ada di tangan saya. Fokus. Saya akan menghitung mundur dari 5 hingga 0 dan setiap hitungannya akan membuat Anda jauh lebih mengaku. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Pejamkan matanya dan tepuk tangan penonton akan membawa Anda jauh lebih mengaku. Sedap ya? Sedap. 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 Berdiri deh, berdiri, berdiri, berdiri. Gini. Mas, jangan sepaning itu, ya. Tahu gak, di ruangan ini, di ballroom ini, dari awal Putri Dewi buka sampai sekarang tidak boleh bawa senjata. Tapi hari ini sebenarnya saya bawa senjata. Ini namanya pistol. Pegang pistolnya. Gini aja tangan, jangan digini tangan saya, oke? Okay? Pistol ini berisi amunisi. Jangan makin lari sini. Pistol ini berisi amunisi obat bius. Konon katanya siapapun yang tertembak oleh pistol ini, dia akan langsung teler tertidur. Mas, siapa namanya? Afwan. Afwan, saya sudah tahu karena saya mentalis. Mas, boleh pindah ke sini, Mas, sebentar? Sini, Mas, ikut saya. Mas Afwan, di antara mereka semua yang masih terbangun, Mas Afwan, tolong arahkan pistol ini kepada siapa saja yang kalau Mas Afwan lihat mukanya, Mas Afwan benci sekali. Apa yang gitu sih mukanya ini? Tadi dulu saja. Yang mana? Yang ini? Boleh, pokoknya terserah yang ini ya? Siap. Pada hitungan ketiga, bidik. Mas, saya gak yakin ketembak kalau itu, Mas. Itu bisa membal. Nah, itu gak apa-apa, dicoba, gak apa-apa. Coba. Mas, lihat ke arah sini. Woi, lihat ke arah sini. Dalam hitungan ketiga, tarik pelakon. Bisa? Dalam hitungan ketiga, tarik nafas dari hidung. Yang mana? Oh yang kecil. Oh yang ini. Oh ini. Yang ini ya udah okay. Lihat mas. Lihat. Dalam itu ketiga tarik pelatuknya bisa. Satu. Lihat sini mas. Sorry. Dua. Tiga. Bam. Tepuk tangan untuk Mas Afwan. Satu ya. Mas, sekarang lihat mereka yang ada di sana mas. Arahkan pistol ini kepada siapa saja yang Mas Afwan mau. Atau mau ke yang lain, atau mau ke Mas Fate, atau mau ke saya, atau... Sebentar, Mas Fate. Jangan pilih, Mas. Gak usah berdoa. Yuk. Eh, berdoa aja. Mas Fate. Gimana? Katanya mau nembak kamu. Apa yang ditembak? Mas Afwan, sepanjang sejarah hipnotis di dunia, ini adalah percobaan pertama orang yang sok-sokan mau berani mau menghipnotis orang ke hipnotis. Tapi gak apa-apa, coba aja ya, gak ada salahnya, coba. Arahin pistolnya lagi kesana. Gak apa-apa. Coba. Dalam hitungan ketiga, tarik pelatuknya, bisa? Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi kayaknya ada yang nyumbat, coba sekali lagi. Bukan, tadi habis nembak dia, kokang dulu. Oh iya. Kokang. Nah, gitu dong. Tiup dulu ujungnya. Mantap. Dalam hitungan ketiga, tembakan. Satu. Konsentrasi. Dua. Tiga. Ah bener ini mah ada yang nyumbat. Coba lihat selongsongnya. Lihat selongsongnya. Lihat dulu. Lihat terus. Lihat selongsongnya. Dilihat. Boom. Dan tepukan menonton akan membawa Anda jauh lebih relax lagi. Jauh lebih bangang lagi. Jagoannya mau ditembak. Ini gak bisa. Ampun. Dan sesaat lagi. Bentar. Siapa dulu? Mas, jangan berdoa, woi. Bacain ke sini. Kalau Anda berdiri di posisi saya, Anda akan dengar doa yang kenceng sekali di sini. Begini, Mas. Boleh lihat tangan saya. Lihat tangan saya, bayangin ada cahaya di sini. Cahayanya semakin dekat, semakin menyilaukan Anda. Mulai mengaburkan pandangan Anda. Termasuk di alam judul Anda sekarang jauh lebih dalam lebih lengkap dari sebelumnya. Dan tepuk tangan penonton akan mengantar Anda untuk semakin dalam lagi dari sebelumnya. Coba nih. Jangan astag dulu dulu. Tarik nafas dalam-dalam di sana. Masalah lagi kerja, jangan dikerjain. Tidak usah berdoa, tenang aja. Tarik nafas dalam-dalam di sana. Tarik nafas dalam-dalam di sana. Dan tidur sekarang. Mas, namanya siapa?
Anjis, Agus, Mas Abis, dengarkan saya baik-baik. Saya ingin Anda menerima ucapan saya secara dewasa. Kalau Anda berdoa, itu adalah hal positif yang mendekatkan Anda dengan Sang Pencipta. Positif sekali. Tapi berdoa untuk kegagalan pertunjukan orang itu hal yang baik. Begini Mas, lihat tangan saya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan dalam mulut. Bayangkan ada cahaya di sini. Bayangkan cahaya. Jangan wirid. Gini. Lihat, konsentrasi. Bayangkan ada cahaya di sini. Semakin mendekat ke nilau, akan mengaburkan pandangan Anda sekarang. Dan masuk ke arah tidurannya jauh lebih dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Sebentar, kita Mejigo sudah 4 kali, di Mantra pernah sekali, di ODS pernah. Tahun baru kemarin saya main di Pantai Karnaval. Ini di depan direktur, jangan. Jangan sampai Anda yang mempermalukan kami berdua. Begini Mas, ingat pistol yang ada pada Mas tadi? Pistol ini berisi obat bius. Obat biusnya saya tambah kekuatan 10 kali lipat. Lihat baik-baik kunjung selongsong. Dalam hitungan ketiga saya akan tembakan ke arah Mas Hafiz. Satu. Berhenti komat kami Mas. Berhenti komat kami. Satu. Lihat saya, hoi. Satu. Dua. Dor. Dengarkan begini caranya, sekarang ini solusi terakhirnya dan ini pasti berhasil. Untuk Anda semua, silakan angkat tangan Anda yang paling dominan. Kalau Anda menulis dengan tangan kanan, angkat tangan kanan Anda. Tapi kalau Anda orang kidal, angkat tangan kiri Anda. Gunakan tangan yang paling dominan, angkat tangan Anda sekarang. Hadapkan ke panggung, menuju 1, 2, 3 orang yang masih terbangun di sini. Saya minta Anda bertiga untuk melihat ke arah penonton. Saya buka lagi semuanya. Gak buat sendirian. Dan dalam hitungan ketiga nanti, saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, teriakan satu kata itu. Teriakan kata itu. Dalam hitungan ketiga. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di tempat ini. Baik, sesaat lagi kita akan segera mulai eksperimen bersama Hafiz, namanya Hafiz. Hafiz beneran gak? Hafiz, Hafiz Quran beneran. Aduh, ya udah gak bisa dihitung, Hafiz sudah turun aja. Tepuk tangan yang luar biasa Mas Hafiz. Mas Hafiz, salaman dulu, thank you banget. Igrum sekarang masih dalam relaksasi apa, semakin banget. Semakin banget, sebelumnya. Dan sekali lagi tepuk tangan penonton akan membawanya jauh lebih next, jauh lebih dalam. Harus dibikin lupa, disangka udah beres, jadi miripnya berhenti. Tenang. Ayo. Untuk Anda semua yang sudah terkolak, dengarkan saya baik-baik. Sesaat lagi, Anda akan sudah tiba di dimensi yang saya sebutkan tadi. Dimensi ini adalah dimensi relaksasi. Rasakan bahwa semakin tenang dan semakin tenang lagi, lebih tenang dari sebelumnya. Dengarkan baik-baik, mulai saat ini Anda hanya akan mendengar suara saya dan Fote. Abaikan seluruh suara lain, abaikan seluruh suara penonton lain, dan hanya dengarkan arahan komando dari suara saya dan Fote. Sesaat lagi, Anda percaya sekali kalau Anda sudah berada di sebuah teras perumahan. Teras ini merupakan teras rumah yang berada di sebuah pedesaan yang indah dan hijau sekali. Tidak usah menunggu lebih lama lagi, hirup udara segar di pedesaan ini sekarang juga. Hirup udara segarnya. Hirup udara segar sekali, enak sekali. Enak sekali, jauh dari polusi. Nah,
tanpa berpikir panjang, karena ini pagi-pagi, jadi Anda melakukan rutinitas yang selalu Anda lakukan, yaitu mandi. Sekarang Anda akan melakukan rutinitas di pagi hari, yaitu membersihkan badan Anda, mandi, masuk ke WC Anda, lalu sikat ini Anda sekarang juga. Dan tidak usah menunggu lebih lama lagi, mandi, bersihkan badan Anda sekarang juga. Wow, dengarkan saya baik-baik. Mungkin perut Anda kotor, bersihkan perut Anda sekarang. Sebentar, ada satu bagian yang paling kotor, yaitu bagian selangkangan Anda. Bersihkan sekarang juga. Oke, cukup. Anda pun sudah bersih sekarang. Anda sudah bersih, Anda sudah ganteng, Anda sudah memakai pakaian yang sangat pantas. Dan sesaat lagi, Anda akan mengenakan sepeda Anda di pagi hari. Sekarang, pegang sepedanya. Dan pada hitungan ketiga, ayun sepedanya. 1, 2, 3, gunakan sepedanya sekarang. Naik sepeda. Bagus. Putar, kayu sepedanya, kayu lebih cepat lagi. Mas, kayaknya sepedanya kempes ini. Saya bawain pompa dulu ya, sebentar. Silahkan nih pompa. Bagus. Karena sudah kayu lagi. Tapi perhatikan baik-baik, Anda akan segera tiba di persimpangan perempatan. Di persimpangan Anda melihat bahwa ada sebuah truk yang sedang mengarah ke persimpangan itu juga. Tanpa alasan jelas, sepeda Anda tidak bisa direm. Semakin cepat melaju, semakin cepat. Dan segera akan bertabrakan dengan itu. 3, 2, 1, bertabrakan sekarang. Dengarkan saya baik-baik, kejadian tadi berlangsung tepat di depan pintu sebuah peternakan. Bangun sekarang, karena Anda melihat ada sosok seekor sapi di hadapan Anda. Sapi ini adalah sapi yang berwarna putih dan hitam. Montok sekali, ganteng sekali sapinya. Sapi terbaik yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Dengarkan saya baik-baik, elus-elus dan sayangi sapinya sekarang. Dengarkan saya baik-baik, dengarkan saya. Kalau Anda benar-benar sayang dengan sapinya, Anda boleh cium sapinya sekarang. Oke, Raja. Nah, tanpa panjang lebar, Anda pun langsung memerah susu sapi tersebut. Pada hitungan ketiga, perah susunya. 1, 2, 3, perah! Saya tahu, ini memang sedang merah. Tapi saya tidak yakin kalau yang merah adalah sapi. Keringetan lagi. Ini sapi apa? Terus, lebih keras lagi merahnya. Dalam hitungan 3, 2, 1, stop. Karena ember tempat Anda menampung susu sapinya sudah penuh. Stop. Tapi terlihat sapi ini masih memiliki banyak susu. Tidak usah menunggu lebih lama lagi. Anda tahu bahwa susu yang paling nikmat adalah yang segar. Dan yang paling segar adalah yang langsung datang dari sapinya. Minum susu sapinya sekarang juga. Sekarang. Ambilan sapi. Bisa terus susu sapinya. Dengarkan saya baik-baik. Kalau susu sapinya terasa serot dan susah keluar, Anda boleh gigit sampai susu sapinya keluar. Gigit sekarang. Dan stop. Cukup, kembali pada posisi duduk Anda, kembali duduk di mana pun Anda berada. Dengarkan saya baik-baik. Setelah segar meminum susu sapi tadi, Anda sudah siap untuk bekerja dan set.
Anda sudah tiba di tempat Anda bekerja. Anda bekerja di Taman Impian Jaya Ancol. Tepuk tangan untuk Taman Impian Jaya Ancol. Tahukah Anda, ternyata pekerjaan Anda di tempat ini bukanlah sebagai staf biasa. Anda memiliki pekerjaan yang luar biasa sekali. Anda adalah seorang lifeguard. Anda adalah seorang penjaga pantai. Pegang badan Anda sekarang, pegang badan Anda sekarang, dan Anda baru merasakan bahwa ternyata badan Anda six pack sekali. Anda seperti The Rock. Dan terlihat mereka terlihat bertanya, tunjukkan kepada kita kepada Anda sekarang. Lihat semua orang yang ada di pantai melihat bagaimana. Luar biasa sekali. Terlihat sudah ada 100 lebih wanita di depan sana yang selalu perhatikan Anda. Tunjukkan betapa indahnya. Lebih bersemangat lagi. Tunjukkan betapa kekarnya badan Anda sekarang juga. Tapi tunggu. Terlihat di depan sana, di tengah laut sana, ada tangan yang sedang melambai-lambai di tengah laut. Itu pasti seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Dengarkan saya, pergi pada kursi-kursi yang Anda duduki, karena kursi-kursi ini adalah papan selancar Anda. Kursi-kursi ini adalah alat untuk Anda menyelamatkan sesosok orang tadi. Sekarang juga selamatkan dia. Cepat selamatkan. Cepat. Mulai mengayuh ke arah tengah laut. Cepat. Selamatkan wanita tersebut. Baik, Anda sudah bersama dengan korban ini. Sekarang mengayuh lagi dan berselancar ke arah tepian. Cepat. Ada hiu yang sedang mengejar Anda. Lebih cepat lagi. Dan akhirnya Anda dan wanita tersebut selamat. Anda pun menyelamatkan nyawa wanita tersebut, luar biasa. Tetapi wanita tersebut banyak sekali kemasukan air, jadi tolong wanita tersebut kasih bantuan pernafasan atau dadanya ditekan. Wanita tersebut adalah kursi yang ada pada Anda. Ini wanitanya, boleh ditekan dadanya. Awas, jangan sampai wanita tersebut meninggal. Anda memiliki tanggung jawab besar. Cepat selamatkan wanita ini. Selamatkan wanita ini sekarang. Terus tekan. Beri bantuan pernafasan. Itu kok biji-bijitan itu. Baik, dan stop, cukup. Dia sudah selamat, Anda adalah seorang pahlawan. Tepuk tangan untuk pahlawan-pahlawan kita ini. Tapi sebentar, ternyata wanita ini, duduk, silakan duduk dimanapun Anda berada, Ternyata wanita ini adalah wanita yang bukan asing bagi Anda. Anda sudah kenal dengan wanita ini, dia ternyata adalah mantan pacar Anda. Dan mantan pacar Anda ini, bayangkan, sudah duduk di sebelah Anda saat ini juga. Sesaat lagi, saya ingin Anda untuk mengekspresikan segala sesuatu yang ingin Anda ekspresikan, katakan atau ungkapkan terhadap mantan pacar Anda ini. Dan bagi Anda semua yang memiliki pasangan, kekasih, atau suami yang sedang duduk di sini, dengarkan saya baik-baik. Ini yang akan mereka lakukan kalau mereka ketemu mantan pacar mereka. Karena hipnotis jujur sekali, ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, temui mantan kekasih Anda sekarang, sekarang juga. Kita gak boleh ketawa. Kita gak boleh ketawain dua orang ini, karena itu tandanya mereka berdua sudah move on. Gak seperti sebelahnya. Dan Stop. Berhenti sekarang juga. Karena ternyata di hadapan Anda saat ini sudah datang Big Boss Anda. Bayangkan ada Pak Sahir di depan Anda. Atur posisi lagi. Cepat. Anda berdiri atau menduduk. Atur posisi yang baik. Keterlaluan. Itu kok main laptop ya, Pak?
Baik. Sekarang saya baik-baik, Pak Sahir akan segera datang kepada Anda. Dan ini untuk Anda yang saya sentuh. Hanya untuk Anda yang saya sentuh. Sesaat lagi Anda akan membuka mata Anda. Ketika Anda membuka mata Anda nanti, bayangkan bahwa Anda bukan lagi diri Anda. Anda adalah Pak Sahir. Anda akan melihat karyawan-karyawan Anda yang begitu nakal. Mereka berpacaran mengganggu customer. 1, 2, 3, buka matanya. Buka matanya, buka matanya. Dan untuk Anda yang lain dalam itu ketiga buka mata Anda, Anda akan melihat Pak Sahir yang sedang saya sentuh. 1, 2, 3, buka mata buka matanya, lihat. Buka mata Anda semua. Pak, mereka tadi pacar-pacaran, Pak. Pak baru ya? Salam. Posisi nomor? Panjang. Di itu lah. Oh, berpanjang ya? Panjang. Kamu ngapain? Saya baru mau tadi ngomong juga. Pak, Pak, yang ini tadi tiba-tiba gangguin pengunjung, Pak. Kamu siapa? Oh. Pak saya Pak. Siapa? Pak, saya sekretaris Bapak yang baru, Pak. Tidur deh. Oh, iya, dia telanjang-telanjang lagi Pak datang ke sini. Begini, Pak, saya sekretaris Bapak yang baru, ada tapi ada sesuatu yang khusus. Iya. Ya. Mana sih? Pak. Begini, Pak. Jadi ada karyawan baru. Ada karyawan baru. Yang kebetulan namanya Sahir juga, Pak. Dia duduk di situ, dia sudah terlambat, berpakaian salam, kemudian dia di situ dan kemarin pulang ke tempat. Silakan, Pak. Kebetulan namanya Sahir juga, Pak. Tapi nggak apa-apa, sama HR-nya sudah dikasih hukuman gue, Pak, ya. Pak, boleh ditanya ke mungkin kayak mereka itu, karena mereka tunggu Bapak dari tadi. Mungkin ada yang kasih sopain tanya. Kasih makan dulu. Pak Sahir, boleh kasih minta. Jadi karyawan-karyawan yang lain kan memiliki harapan, harapan, ya. Punya cita-cita, boleh ditanya satu-satu. Jadi ini dulu yang ditanya. Boleh ditanya Pak harapannya apa? Cita-citanya apa? Kamu masuk ancol nggak? Iya Pak. Siapa tahu bisa dapat kompor Pak. Tahun ini saya berbanyak. Satu lagi boleh Pak, satu lagi. Apa ini? Ini aja. Boleh. Jadi pelaut, jadi pelaut. Harapannya? Harapannya supaya Ancol makin maju. Terus mau? Maju ke depan, ke depan Pak. Bisa aja lu. Sama. Sama. Saya ada kerjaan lagi. Iya, Pak. Jika cita kamu, ini S2, Pak. S2? Coba tanya Farid nanti. Saya juga bisa menulis Bapak Agen. Oh, pikir saya. Bisa-bisa. Lama, gitu. Saya itu dari 98, sih. Baik.
Pak boleh duduk sebentar Pak, karena udah mau jalan kita Pak, gak apa-apa, Bapak duduk sebentar Pak. Dan untuk Anda semua dengarkan, kalau boleh saran Pak, Bapak mungkin jaga makan ya Pak ya, dan kali Pak. Dan dengarkan saya baik-baik. Tidur semua sekarang, tidur. Dengarkan saya baik-baik, sesaat lagi Anda akan segera membayangkan ada sebuah tangga besar di hadapan Anda. Tangga ini adalah tangga yang menuju kepada sebuah pintu, di mana di balik pintu tersebut ada cahaya dan sinar yang jelas menuju kesadaran Anda. Naiki tangga itu dan mulai berhitung dari 1 sampai dengan 10. Setiap hitungannya akan menyadarkan Anda, membuat Anda kembali bersemangat, kembali menjadi diri Anda yang jauh lebih hebat sebelum Anda naik atas panggung ini. 1, 2, tarik nafas yang dalam, 3, 4, buskan mulut, 5, 6, lupakan semua sugesti negatif, 7, 8, 9, dan tepuk tangan penonton akan membangunkan Anda sekarang juga. Bangun. Mas, ngapain di sini mas? Bangun. Semuanya.